Kecamatan Liuh. Yang tadi kalau kita ke kiri itu Kecamatan Sabang Paruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebentul ngasih magi sengenne, patung kanana menghibur hati pelipur lara. Kali ini YFC trip lagi dari Kota Sengkang menuju Kecamatan Liuh arah mau ke Sopeng atau mau ke Makassar. Ini kita memasuki gerbang untuk keluar dari Kota Sengkang. Jadi ini adalah gerbang kota. Nah, di depan ini ada pertigaan. Kalau kita ke kiri Kabupaten Bone, kalau kita terus ke Sopeng atau Makassar, karena kita mau isi bensin dulu. Oke, jadi kita ke kiri. Ini daerahnya namanya Ulu Galung. Nah, ini arah ke Kabupaten Bone ini sekitar 70 kilo. Jadi kita ikut dulu isi bensin. Aduh, antri lagi kita nih. Oke, kita sudah isi bensin. Ah, ternyata lama antriannya. Nah, ini kita kembali ke pertigaan tadi. Kita ke kiri karena kita mau ke Makassar. Ke kanan tadi lagi ke Wajo, ke Kota Sengkang. Nah, ini sekarang kondisi jalan lagi pengerasan dan pelebaran. Ini sekarang pukul 2. Lumayan cuaca lagi panas.
tambah debu. Jadi ini rencana kita ke Kota Makassar. Kita mau lewat bukan jalur jalan raya. Kita masuk di kecamatan namanya Kecamatan Liu. Nanti kita tembus ke Kota Sopeng, baru kita menuju Makassar. Nah, itu lewat Liu karena jalannya lebih bagus, jalan beton. Dibanding kita lewat jalur utama. Lumayan sini debunya, jadi kita harus tutup kaca. Kalau naik motor ya harus pakai masker kalau begini. Ini terlalu panas matahari. Menunggu pengaspalan ini. Jadi ini termasuk jalan provinsi yang menghubungkan Makassar ke Wajo, Kota Sengkang. Tapi ini mantap nih jalannya nih. Ini karena sudah diperlebar. Karena kemarin di sini ya lumayan lah sempit. Ini kalau sudah jadi nih keren, mantap. Aspal bagian di sini.
cukai sepok. Rencana kita membeli dulu bolu cukai. Nah, ini pertigaan kita mau lewat Kecamatan Liu. Yang tadi kalau kita ke kiri itu Kecamatan Sabang Paruh. Itu menuju Cabengnya. Nah, jadi kita ini ambil alternatif jalanan menuju lewat Kota Sopeng. Karena jalannya sedikit lebih bagus dibanding yang kalau kita belok kiri tadi.
Nah, ini sekarang kita berada di Desa Liu, Kecamatan Liu. Jadi kondisi jalan yang rusak di sini cuma di daerah setiap ada jembatan pasti kurang bagus, tapi lainnya oke lah. Semua beton, mulus, lancar, dan selamat sampai tujuan. Amin. Nah, ini kita masuk Kabupaten Sopeng. Ini pintu gerbang batas Kabupaten Sengkan dan Kabupaten Sopeng. Kabupaten Wajo dan Kabupaten